Saya Sidarta, saya sebagai sales di PT Datascript. Saya pernah menjadi timnya Pak Deddy Budiman. Menurut saya, Pak Deddy Budiman itu adalah seorang pemimpin yang mempunyai karakter yang bisa membimbing bawahannya. Hampir setiap sebulan sekali, saya selalu diajarkan tentang sales, terutama tentang sales script, di mana tentang sales script itu bagi saya berguna sekali bagi seorang sales untuk menunjang pencapaian target penjualan yang akan saya capai. Pak Deddy Budiman itu bisa dikatakan pemimpin yang benar-benar mengayomi bawahannya untuk mencapai target pribadi dan target perusahaan juga. Nah, tepatnya di tahun 2009 dengan pimpinan Pak Deddy Budiman, saya berhasil mencapai target 135%. Itu adalah angka yang menurut saya fantastis, dan saya berhasil mendapatkan penghargaan dari perusahaan saya, dari perusahaan dari PT Datascript, satu unit motor Ninja 150cc. Bagi saya itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa di bidang penjualan. Nah, jadi untuk memotivasi saya, terkadang saya juga diajarin setiap tahun, setiap awal tahun memberikan resolusi, dan resolusi itu kita tulis di sebuah note kecil, dan saya masih ingat waktu itu apa yang akan kita capai di tahun ini, dan pada akhir tahun kita sama-sama mereview dan mengevaluasinya. Menurut saya, Deddy Budiman itu bukan hanya sekedar sales trainer, tapi adalah seorang sales manager yang bisa memimpin dan membimbing timnya atau bawahannya untuk pencapaian target pribadi dan target perusahaan juga. Jadi menurut saya, kalau Anda adalah seorang sales manager atau sales supervisor yang baik, sebaiknya Anda mengikuti program dari Deddy Budiman agar Anda menjadi, bukan hanya menjadi sales manager aja atau sales supervisor, tapi melainkan Anda adalah menjadi sales, menjadi leader yang baik untuk tim Anda. Jadi biar tim Anda sukses, maka Anda sendiri pun juga akan sukses.